mengajukan laporan langsung ke Bupati Padang Bayi untuk memastikan bahwa peraturan Menteri Perhubungan tentang pembatasan perjalanan dalam rangka Idul Fitri ini bisa diterapkan dengan baik di Jakarta. Untuk memastikan itu, maka saya harus melihat secara langsung bagaimana proses pemeriksaan penumpang, kemudian apa saja yang diperiksa, kemudian bagaimana pemeriksaan suhu tubuhnya, rapid test, dan lain-lain. Saya sudah mendapatkan gambaran bahwa petugas-petugas di Pelabuhan Padang Bayi, baik dari unsur KKP, dari unsur TNI, dari unsur Polri, dari unsur Pol PP, Kabupaten Karangasem, saya lihat sudah bekerja dengan baik dan bersama-sama memastikan bahwa peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 kemarin itu bisa dilaksanakan.